Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Almarhum Uje 2 tahun sudah meninggalkan kita semua, meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, meninggalkan istri yang mengabdikan jiwa dan raganya untuk suami tercinta. Uje sudah melalui itu. Uje sudah di alam barzah. Hanya segenap kenangan kebaikan yang ada di benak kita. Sosok Uje adalah seseorang yang bisa menjadi sahabat bagi siapapun. Kehadirannya membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi bahagia. Uje selalu tidak pernah merasa lebih dari yang lain. Uje tidak membeda-bedakan siapapun. Bagi Uje, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Yang jadi masalah adalah apakah ia mau belajar dari kesalahannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita juga pasti akan mengalami apa yang sudah Uje alami. 2 tahun yang lalu kita menyolatkan jenazah Uje. Kita hantarkan tubuhnya ke alam barzah. Entah kapan, di mana, suatu saat nanti kita juga akan berhadapan dengan hal yang sama. Jangan-jangan di saat sakaratul maut menjemput kita, kita belum sebaik almarhum. Jangan-jangan di saat Izrail ada di hadapan kita, kita belum bisa menjadi sahabat bagi siapapun yang ada di samping kita. Mari sama-sama beristighfar kepada Allah. Karena cuma Allah tempat kita kembali. Setinggi apapun jabatan yang kita cari, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, pada akhirnya kita semua akan kembali kepada yang satu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Angkat lagi suaranya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal waraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hidup ini adalah pelajaran bagi siapapun.
Selama 10 tahun berdiri, Helm GM berusaha untuk memberikan produk-produk terbaik dengan kualitas. Helm GM berusaha untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan optimal bagi keselamatan para pengendara motor. Assalamualaikum, Umi Pipik. Apa kabarnya, Umi? Baik. Saya Johannes, selaku marketing director dari Helm GM, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang telah terjalin selama 3 tahun. Hingga sampai saat ini, masyarakat terus dapat mengingat Helm GM karena almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pernah menjadi ambasador bagi produk kami. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih dan ya, semoga kedepannya Helm GM bisa memberikan yang terbaik untuk para konsumen kami. Ya, pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada penampilan saya dan teman-teman. Terus saksikan Nada dan Cinta untuk Ojek di Trans 7 bersama Helm. Pada malam hari ini ada salah satu band legend Indonesia yang merupakan salah satu favorit saya juga dan juga teman dari almarhum Uje. Kita persembahkan Slang. Thank you.
Luar biasa. Masih di konser Nada dan Cinta, persembahan untuk almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari bersama Helm GM. Pemirsa yang ada di rumah, saat ini kita akan membuka kuis interaktif. Anda tinggal menelpon kemari, nomor telepon 021-877-92931. Ada hadiah 2 juta rupiah bagi yang bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Dan passwordnya begitu nanti saya bilang Helm GM, Anda harus menjawab dengan password gaul man. Oke, kita tunggu telepon, silakan. Gaul man. Saya tanya dulu, Helm GM. Gaul man. Gaul man, tepuk tangan semua. Dengan siapa, ibu atau mbak? Dengan Fatima di Palembang. Ibu Fatima di Palembang. Ibu Fatima? Iya. Siap? Siap, insya Allah. Pengen dapat 2 juta rupiah? Mau. Mau ya? Iya. Tapi ingat, kalau nanti menang, potong pajak ya, Bu ya? Oke. Baik. Dengarkan baik-baik, Ibu Fatima, pertanyaannya. Helm apa yang dipakai oleh almarhum UJ saat iklan Helm GM? Ada pilihannya, A, GM New Impreza, B, Helmi Yahya. A, GM New Impreza. Yakin, Bu? Insya Allah yakin. Enggak yang B, Bu? Hah? Bukan yang B? Bukan. Oke, selamat Ibu Fatima mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Helm GM. Baik, masih di konser tribute untuk Ustadz Jeffrey Al-Bukhari bersama Helm GM. Kita kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jika dunia menjadi tujuanmu, maka hidupmu akan serba kekurangan. Namun, jika akhirat yang menjadi tujuanmu, maka hidupmu akan dicukupkan.
kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup seribu tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya? Kami sembahyang, fardu sembahyang, sunnah yang ada bukan sembarang. Supaya Allah menjadi senang, kami bekerja hati lariang. Supaya Allah menjadi sayang, kami bekerja hati lariang. Kesiapanku hanya untuk memberikan nikmat, bukan musibah. Inilah nilai-nilai kecuranganku yang tak pernah aku kurangi. Malah kadang aku tambah setiap harinya. Saat musibah datang menghampiri, ku mencari siapa yang patut dipersalahkan. Saat ku temukan, maka Tuhan pun berani ku persalahkan. Apakah masih pantas aku disebut manusia? Ataukah aku sudah menjadi setengahnya manusia? Jika setengahku manusia, lalu siapa setengahku lagi?
ratapan kami sedih tak tertahan. Terbaik saat bersama, lewati masa terindah saat kau memelukku, tuturkan cinta. Kaulah seluruh cinta bagiku yang selalu menenangkan perasaanku. Dirimu kan selalu ada di sisiku selamanya. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang selalu menghidupkan kesadaranku. Bukan selalu menunggu jauh hingga nanti kita tak bersama. Kau bagaikan nafas di tubuhku yang sanggup menghidupkan.